Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti dalam judul dan thumbnail, pada kesempatan di video kali ini kita akan mereview sebuah senter super mini. Tapi untuk kualitasnya jangan main guys ya. Oke, di depan saya sudah ada yang namanya yaitu adalah USB charger atau senter yang bisa dicas guys ya. Nah ini made in China. Nah di luarnya kita mendapatkan sebuah kotakan berwarna hijau yang sangat mantap sekali. Ukurannya sangat mini sekali. Di samping sini ada ceklekan-ceklekan. Dan jika kalian berminat, link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Langsung aja kita video. Langsung aja kita buka kotak ini. Wih, suara ceklek-ceklek. Oke, langsung aja kita buka. Wow, mantap sekali guys ya. Oke, selanjutnya sekarang di sini kita review untuk wadah di dalamnya. Di sini ada gabus-gabusnya, sangat empuk, jadi senternya bisa terlindungi. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah senter mini. Ya, ini namanya senter SWAT mini, tapi untuk kualitasnya sangat terang ya guys ya. Di sini kita juga mendapatkan sebuah kabel USB sebagai untuk pengecasan yang ada di belakang sini ya. Ini ada colokan chargernya. Nah, untuk tombol putih ini adalah tombol untuk menyalakan senter mininya. Dan di sini kita mendapatkan sebuah gantungannya. Nah, ini sebuah gantungannya. Bila memegangnya kita sangat enak sekali kalau ada gandulan. Oke, di sini untuk kotaannya kosong ya, seperti ini, sangat kosong sekali. Langsung aja kita tutup dan kita akan mereview sebuah senter mini ya. Mantap sekali. Dan seperti ini adalah bentuk model senter mininya. Untuk pemakaiannya di sini itu bisa maju mundur seperti ini ya. Ini buat zoom, itu buat jarak jauh. Buat zoom, buat jarak jauh. Jadi senter ini sangat mantap sekali. Nah, ini ada lampu juga. Ini untuk lampu bagian luar yang sangat menyebar. Jadi ini sangat cocok misalkan buat camping, buat ngecamp ya, seperti itu. Dan untuk lampu depannya seperti ini, sangat kelihatan menawan sekali. Oke, tidak usah banyak cangcing cong, langsung saja kita nyalakan. Untuk menyalakan kita butuh menekan sebuah tombol yang ada di belakang sini ya. Kita tekan satu kali. Nah, untuk satu kali menyala ini sangat terang sekali, lihat. Wow, mantap sekali. Kita tekan dua kali akan merubahnya. Nah, dia akan kelip-kelip atau mode strobo. Waduh, motoku sangat sulap sekali. Untuk ketukan atau pencetan yang ketiga. Nah, yang pencetan yang ketiga akan menyalakan sebuah senter yang ada di badan lampu ini. Ini sangat terang sekali. Kalau nggak percaya, lihat sendiri. Nanti kita akan coba di kegelapan malam ya, seperti apalah. Untuk mematikan tinggal pencet satu kali. Nah, jadi senter ini ada tiga pencetan. Satu untuk yang depan seperti ini, satu lagi untuk mode strobo, dan satu lagi untuk menerangkan lampu yang ada di badan seperti ini. Langsung aja mari kita coba di kegelapan malam seperti apa kualitasnya. Langsung aja, let's go. Oke guys, saat ini saya berada di kegelapan malam ya. Langsung aja kita coba nyalakan senternya. 1, 2, 3. Nah, lihat, sangat-sangat terang sekali. Lihat, apa gila sekali men. Untuk senternya lihat, sangat terang sekali ya. Kalian bisa melihatnya sendiri. Nah, lihat, seperti awan ya. Ini senter bisa dikecilkan seperti ini. Nah, ini kecil, mode kecil, tapi ini sangat-sangat jauh sekali loh bos. Nah, lihat, itu sangat jauh, jaraknya bisa menempuh sekitar 500 meter bahkan lebih. Nah, lihat, lihat, sangat keren sekali. Bisa digunakan untuk mode strobo atau kelap kelip seperti ini. Nah, lihat, sangat kelap kelip ini membuat, bisa membuat mode strobo. Lihat, sangat kelap kelip ya. Untuk lampu bagian badannya kita coba pencet sekali lagi. Nah, untuk mode bagian badan ini sangat terang sekali ya. Mantap sekali, seperti lampu yang sangat terang sekali. Mantap sekali, lihat, tanah aja sampai padang seperti saat siang hari guys ya. Gila men. Kita coba matikan. Nah, kita coba tekan satu kali lagi, pindah seperti awal. Lihat, ini sangat terang sekali bos. Nah, lihat, ini sangat jauh sekali. Waduh, lihat, atas gunung aja sampai kelihatan loh bos. Nah, lihat, wow, ini senter sangat keren sekali. Kalian wajib membelinya. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Lihat, wow,
ini center sangat-sangat it's matching sekali, lihat. Sangat cocok untuk mencari hantu-hantu, ini sangat penting sekali ya buat ngunduh manuk atau apa. Lihat, ini center dijamin terang sekali ya. Kita coba mencari-cari apa di belakang rumah. Nah, ini ada kandang sapi ya. Kita akan cek sapi kita. Nah, sapinya lihat sangat terlihat jelas ya. Ini center sangat mini, harga murah, barang berkualitas. Nah, seperti itu saja untuk review kali ini. Semoga bisa memberikan referensi buat kalian semua. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Jika kalian ingin membeli, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.